Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru Free Fire lagi nih guys. Kira-kira besok bakal ada event apa ya? Nah buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian belum subscribe, beruntung subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Di bocoran yang pertama yang bakal kita bahas adalah bonus top up nih guys. Kalau kita cek sekarang, ini adalah hari terakhir ya guys. Kalian bisa lihat di sini tanggal 9 sampai tanggal 15. Dan sekarang udah tanggal 15, berarti besok bonus top up-nya ini bakal ganti nih guys. Terus kira-kira apa bocoran bonus top up selanjutnya? Nah, menurut beritanya, bonus top up besok itu ada 100% bonus top up nih guys. Wah, ini mah bonus yang paling saya suka ya guys. Kenapa? Karena di sini tuh udah jelas dan pasti kita bisa dapetin bonus top up 100% nih guys. Jadi kalau kita top up 100 diamond, dapatnya 100 juga nih guys. Kalau kita top up 300, dapatnya juga 300 dan seterusnya ya guys, biasanya sampai 1000 sih. Jadi kita lihat aja ya guys, besok sampai berapa nih guys batas dari top upnya nih. Semakin banyak semakin bagus ya guys. Tapi kalau mau top up 1000 juga ya lumayan mahal juga sih ya guys. Misal 1000 diamond, 1000 diamond itu sekitar 200-an ribu ya guys. Jadi ya lumayan juga ya. Nah, gimana guys, kalian setuju nggak nih kalau bonus top up selanjutnya ada 100% bonus top up ini nih? Event ini pas banget sih guys, karena sekarang lagi ada sepatu Jordan kan. Jadi kalian bisa manfaatin nih buat top up biar dapetin bonus. Jadi kesempatan kalian dapetin sepatu Jordan lebih besar nih guys. Kenapa? Karena diamond kalian semakin banyak kan. Cuma saran saya, kalau abis top up jangan langsung buat ngesepin ya guys. Mending besoknya aja ngesepinnya, karena takutnya kalau barusan top up itu diamondnya ampas ya guys. Gampang ampasnya, malah nanti diamond kalian abis dan gak dapet ya guys. Tapi terserah kalian ya, karena itu juga diamond kalian nih guys. Di bocoran yang selanjutnya, buat kalian yang gak sabar atau penasaran gimana cara untuk daftar advance server, kalian bisa langsung aja masuk ke event. Biasanya kalau advance server itu udah dibuka, nanti ada pendaftarannya di sini guys. Dan sekarang kalau kalian cek ke event ini terus ke berita, di sini belum ada menu pendaftaran advance server. Tandanya advance servernya belum dibuka nih guys. Tapi kalian bisa buka manual. Caranya kalian tinggal buka aja Google Chrome ya guys. Terus kalian bisa cari advance server nih guys. Tulis aja advance server FF dan kalian bisa langsung masuk kayak gini. Nah, di sini kalian bisa lihat ini dia halaman atau tempat kalian daftar advance servernya. Di sini karena memang pendaftarannya belum dibuka, jadi tampilannya masih kayak gini guys. Dan ini belum bisa kita klik ya. Biasanya kalau udah dibuka, login Facebook atau login Google ini bisa kita klik langsung nih guys. Jadi bisa langsung daftar ya. Nah, karena sekarang belum dibuka pendaftarannya, jadi kita juga belum bisa daftar nih guys. Nih, ini masih yang lama ya guys. Server open dan server close-nya masih tanggal yang lama nih guys. Cara paling gampangnya sih kalian tinggal cek aja di berita ini guys. Kalau memang pendaftarannya udah ada atau bisa daftar, nanti bakal ada menu pendaftaran di sini guys. Lagian kalau kita cek sekarang di Gold Royal, nah ini masih 47 hari lagi. Biasanya maintenance itu bareng dengan pergantian Gold Royal nih guys. Dan pendaftaran advance servernya juga biasanya dibuka 2 minggu ya, 2 minggu sebelum Gold Royalnya ganti. Mungkin ini masih 2 mingguan lagi ya guys kita bisa daftar advance servernya. Pokoknya kalian tungguin aja dan kalian bisa cek terus di menu event ini. Dan kalian juga bisa pantengin channel Fatorial Chen, karena kalau nanti pendaftarannya udah dibuka, saya bakal langsung buat videonya guys buat kalian. Di bocoran yang selanjutnya ada relaunch shotgun 2 Reaper Underworld nih guys. Kalian bisa lihat di sini skin shotgunnya keluar di event Token Ring nih guys. Dan skin shotgunnya juga keluar bareng dengan bundle dan juga emote ini nih. Terus ini ada skin glow wall juga ya. Dan ini ada granat jam pasir ini guys. Terus ada skin motor juga. Tapi yang terpenting sih skin shotgunnya ya. Di sini kalian bisa lihat, nah ini dia skin shotgunnya guys. Siapa dari kalian yang belum punya skin Reaper Underworld nih guys? Di server ini ternyata di relaunch lagi ya. Semoga selanjutnya keluar juga di server Indo, karena udah pasti banyak kan yang pengen dapetin skin shotgun ini. Karena statistiknya itu OP banget sih, OP parah lah ya.
Tapi di sini, di server ini memang beda guys. Di server ini tuh nggak ada statistiknya ya. Saya juga heran kenapa nggak ada statistiknya. Nah, siapa dari kalian yang setuju nih kalau skin shotgunnya di relaunch di server Indo? Kira-kira kalau keluarnya di token ring ini, kalian bakal ngesepin atau enggak nih guys? Soalnya kalau di token ring ini banyak hadiah lainnya ya. Semoga kalau keluar di server Indo cuma ada skin shotgunnya ini aja sih guys. Kalau sekarang kayaknya nggak bakal keluar ya, karena yang sekarang itu ada skin Evo Gun guys. Tapi belum tentu juga sih ya, karena memang skin Evo Gun itu kayaknya selalu dikeluarin sih ya. Jadi beda ya antara skin Evo Gun dengan skin Shotgun 2 nih. Walaupun memang yang sekarang itu lagi ada skin Shotgun 2. Semoga beneran ya. Semoga beneran Rapper Underworld-nya ini di relaunch lagi di server Indo. Jangan sampai keluar di event token tower, semoga sama kayak gini keluar di event token ring. Karena kalau di token ring ini mirip kayak luck royal gitu ya guys. Dan ada satu kali spin nih. Kalau di token tower itu kita nggak bisa pilih satu kali spin. Jadi nggak bisa hoki-hokian ya guys. Pasti kita harus ngumpulin 5 token. Dan itu udah pasti susah banget kan. Kalian tahu sendiri. Dan di bot yang terakhir ada event token ring lagi nih guys. Dan isinya adalah skin atau semua item monster nih. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama ini ada skin Scar nih guys. Kita bisa lihat di sini efeknya atau animasi awalnya tuh kayak gini. Jadi kayak monsternya gitu pilih-pilih senjata dan dia lebih suka sama Scar-nya ya. Dan di sini nggak cuma efek dan juga skinnya yang keren, ternyata statistiknya juga ada rate of fire plus 2 dan akurasi plus 1 guys. Gila sih ini keren banget ya. Terus di sini juga ada skin spot car ya guys, dan ada dua bundle baru. Yang pertama ada Cobalt Monster. Ini bundle cowoknya guys. Jadi efeknya kayak gini. Rambutnya warna merah, jadi kayak pesulap merah ya guys. Ini dia bagian bajunya yang ada animasinya ya. Dan bagian celananya kayak gini. Di sini kayak ada efek mulut lidah ya guys, ada lidahnya. Dan ini bagian sepatunya. Terus untuk yang cewek itu kayak gini guys. Efeknya juga ada di bagian bajunya nih. Menurut kalian gimana nih kedua bundlenya, keren atau enggak? Tulis di kolom komentar. Semoga di server Indo keluar di event kayak gini juga ya. Jadi semua itemnya itu keluar di satu event. Kayak token ring ini. Ini sama kayak event rempek final ya guys. Semoga aja nggak dipisah nih. Karena saya takutnya skin Scar ini bakal dipisah. Terus bundlenya di event lainnya gitu guys. Tapi semoga aja enggak ya. Oke guys, jadi itu dia bocoran terakhir. Gimana menurut kalian? Bocoran eventnya keren atau enggak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.